Februari kemarin yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Saya ulangi, tersangka belum kita mintain keterangan, tetapi kita bisa menetapkan bahwa saudara Sunami adalah seorang tersangka tunggal. Ini kita lakukan karena dalam 184 KUHAP tidak perlu keterangan tersangka, tetapi hasil saintifik identifikasi telah membuktikan cukup bukti yang bersangkutan sebagai tersangka. Awal mulanya adalah berangkat dari TKP, di mana korban sebanyak 4 orang, ada ayahnya, ada istrinya, ada anaknya, dan ada cucunya, yang satu hari satu malam itu meninggal di TKP, di rumah. Dari berangkat olah TKP ditemukan ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu, kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah seorang tamu yang bernama Sumani. Kita kembangkan lagi dari TKP itu, ya, kita kembangkan lagi dari TKP itu, kita tarik CCTV. Jadi dari jam J hari H tanggal 5 itu diketahui dari beberapa keterangan saksi dan CCTV, kendaraan yang dipakai pelaku berikut pakaiannya match. Ada seorang saksi yang menyaksikan bahwa kendaraan itu parkir di rumahnya, kemudian pakaian yang digunakan dan helm yang digunakan sama persis dengan waktu kejadian hasil otopsi mayat oleh Bidokes Polda Jawa Tengah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.